Kebiasaan orang Jepang saat merayakan tahun baru. Paginya, orang Jepang selalu makan osechi bersama keluarga. Osechi ini makanan tradisional Jepang yang wajib disantap saat tanggal 1 pagi hari. Setelah makan osechi bersama keluarga, orang Jepang biasanya langsung pergi ke kuil untuk berdoa, memohon agar tahun ini diberikan keberuntungan atau keselamatan, dan lain-lain. Kali ini, suami aku pergi ke kuil Ebisu, yaitu kuil yang ada di Hyogo. Setelah berdoa, orang Jepang biasanya membeli kertas ramalan keberuntungan untuk tahun ini. Setelah selesai semuanya, baru deh mereka menikmati jajanan kuliner yang ada di sekitar kuil.